warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini kita akan menyusuri jalan Insinyur Haji Juanda ini ya, yang ke arah Rancabango kalau dari Jati ya. Oke, kita mau login aja. Bentar, kita taruh dulu kameranya di dalam ya guys. Bentar. Jadi suasananya seperti ini guys, jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, nih terminal bis. Saya gak sebutin namanya karena gak di endorse ya. Aduh. Oh guys, jadi jalan ini lurus ya guys, jalannya sampai ke bundaran bebas, bundaran bebas. Jadi treknya itu trek lurus guys. Ini saya mau sambil antar GoFood ya guys, sambil antar pesanan. Jadi sambil di moto vlogin aja gitu ya, lumayan lah guys. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Transmart Rancabang. Jadi suasana seperti ini ya, jam 8-an ini ya, jam 8 pagi. Hari ini sangat cerah banget guys, cerah hatiku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys, seperti biasanya ulang tahun guys. Like, share, komen, and subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu tergerak keberkahan, diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Guys, Om Rancabango. Ini suasananya seperti ini gitu guys ya. Nanti kita akan masuk ke jalan Raflesia, ke perumahan ya. Mau antar GoFood ini guys, antar sate sama soto. Nah, ini lampu merah Transmart. Ada Pak Pol yang udah stay tune. Hati-hati ya, yang gak pakai helm di tilang. Jadi harus taat lalu lintas ya kalau berkendara, demi keselamatan kita juga guys. Ada McD di sini ya. Kita masukin ke jalan Raflesia ini, perumahan ya. Jalan kiri aja. Raflesia, suasananya mantep guys. Ada banyak tanggul ya, teras ini guys ya. Mobil Alphard guys, keren itu. Maafkan ke saya subscriber sih, kabar ini tak mobil Alphard. Ambil ya Allah, herbal lagi. Guys, sering ke perumahan dia. Oke guys, mungkin segitu dulu ya, karena masalah rumahnya itu sangat privat sekali. Jadi mungkin vlognya segitu dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.